Mana lihat? Ah, susah lagu itu mah. Udah lagu ini aja. I will fly. I will fly into your arms. Udah pasir masuk. Ijal aku dulu, Ijal. Aku udah ngantri dari tadi abis parahannya put ya. Ih, kamu mah iman loh hidup tengah tuh malu. Ih, siniin aku dulu lihat baterainya 2%. Ih. 8. Put kalem i 2 lagi 9-10. Adik. Aduh, kelas ini saya pantau dari CCTV malah pada lempar-lemparan. Kayak anak TK aja. Kerjain LKS. Mana KM-nya? KM-nya juga malah keluar lagi. Ah, becus. Asli, aku juga akhirnya nggak percaya hal-hal yang mistis kayak gitu. Cuma om aku ngalamin sendiri. Serem banget ini. Oh iya, emang om kamu ngalamin kejadian apa gitu? Itu kamu makan apa? Ih, mau atuh minta bagi. Hei, ya lupa nawarin. Tenang, aku masih bawa banyak. Tada! Ini sambelnya gak apa-apa. Ih, enak banget krimnya lumer. Buat akunya sambelnya. Gak tau malu. Lanjutin cerita yang tadi gimana? Ya kan, saking lumernya bisa digeser gini dong wafernya. Delicioso. Lanjut yang tadi ya. Jadi om aku tuh di belakangnya kayak ada anak kecil gitu yang ngikutin. Serem banget gak sih? Aduh, perut gue sakit banget lagi pengen kentut. Aduh, ketahuan gak ya? Ah, lagi berisik ini rame walaupun bunyi gak bakalan ketahuan. Aduh, akhirnya lega juga. Semoga aja pada gak sadar. Aduh, bau banget kentut nih. Bau jengkol lagi kentut dong. Kentut siapa nih? Kamu kentut ganjeng ya? Mampus. Aduh, bau banget kentut nih. Aduh, ya kali aku. Kamu kali biasanya pertama kali ngomong itu tuh yang kentut. Astagfirullah, John, jangan fitnah deh ya. Gue aja tuh gak makan jengkol. Ini tuh kentutnya bau jengkol nih ya. Mulut gue gak bau jengkol. Iya, apa sih bau tahu jengkol lo? Terus lo mau nuduh gue? Ya kali orang kaya kayak gue makan jengkol. Gue aja tuh gak tahu jengkol tuh bentukannya kayak gimana. Terus gue tuh ya gak pernah kentut. Karena gue tuh orang kaya. Gak percaya, coba sini gue cium mulut lo. Ini lu mau bayar berapa? Wangi mulut gua tuh berharga banget ya. Gua tuh ya sikat gigi pakai odol emas, jadi sangat berharga buat lu cium. Yaudah Jeng, terserah lu deh ya. Gua capek ngomong sama lu ya. Astagfirullahaladzim, baunya gak hilang-hilang. Tahu? Ih, ngeselin banget ya kali kentut gue sebau itu. Gak mungkin lah ya. Pasti kebetulan ada yang kentut juga samaan sama gue. Palingan juga si Ica. Ma, jengkol bekas sarapan tadi masih ada kan? Masih ada lah Jeng, kan Mak simpen. Itu kan makanan favorit lu. Sono dimakan. Kok aku 10 kali ngelantai tetap ganjil ya Sid hasilnya? Bingung ih. Sid. Kita tanyain si Farhan aja yuk. Dia kan anak bimbel. Han. Farhan. Sini bentar. Enggak, sini bentar. Aku cuma mau nanya doang. Kamu bisa gak sih menyelesaikan penguraian Pitagoras gini? Kamu kan anak bimbel ya? Biasanya kan anak bimbel suka lebih jago gitu kan? Coba, yang ini nih. Hah? Gak ngerti? Bukannya anak bimbel itu biasanya suka dikasih cara cepat untuk menyelesaikan soal ya? Masa kamu tetap gak ngerti sih? Ih, aku kalau jadi kamu ya, dimarahin pasti sama orang tua ya. Udah dibimbelin mahal-mahal tetap gak ngerti kayak percuma gak sih buang-buang uang sama buang-buang waktu? Seriusan kamu gak ngerti? Yaudah deh, makasih ya. Ngerti sih, aneh banget. Acie, Dini sekarang gak pakai tas gendong lagi nih ke sekolah. Apaan sih? Tas gendong yang suka aku pakai lagi dicuci, soalnya kemarin ketumbuhan soto. Ah, bener. Dini mau segeng sama Ica sekarang, mah.
kembaran gitu tasnya. Uhuy. Sini deh nih kita selfie bareng yuk. Tas kita kayaknya kembaran nih. Emang kenapa kalau aku pakai tas ini? Sel darah putih kamu bakal berkurang. Fungsi kerja otak dan pencernaan kamu bakal terganggu. Enggak kan? Rai, kamu kenapa jadi nyolot gitu? Aku sama Farhan memuji tas kamu meni bagus pisan. Ya kan, Han? Enggak, aku mah gak ikutan. Si Farhan, ih, yang dicium kuda sia. Udah deh, gak usah banyak komentar kalian. Kayak mama FB aja, ih. Ih, jual ngegas. Hai, arigatou gozaimasu. Aku tahu banget sih akal-akal mereka. Sosok muji padahal nyindir. Shhh, males banget. Eh tapi jangan bilang-bilang ya. Tas ini sebenarnya kado dari kakak aku. Kemarin dia ngasih, lucu banget gak sih? Ada dua kantongnya gini di depan. Gemes ih.